Selamat pagi saudara, berjumpa lagi dengan Haifa dalam acara Mus News. Saudara, tawuran antara supporter sepak bola kembali terjadi di Jalan Muhammad Toha atau Jalan Raya Mauk Tangerang Banten pada Jumat petang tadi. Kali ini ratusan supporter tim Persikota Tangerang terlibat tawuran dengan warga dan supporter Persita. Tawuran dilerai setelah polisi melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Supporter Benteng Mania yang merupakan julukan bagi supporter setia tim Persikota Tangerang saling serang dan lempar batu dengan warga, juga supporter Persita Kabupaten Tangerang. Aksi tawuran ini berawal ketika supporter Persikota Tangerang dihadang sekelompok supporter Persita saat menuju Stadion Benteng Tangerang untuk menyaksikan pertandingan tim kesayangan mereka melawan tim asal Aceh, yakni PSB Biren dalam lanjutan Liga Prima. Tawuran dapat dilerai setelah aparat kepolisian dari Resort Kota Tangerang dan Polsek Karawaci yang sudah siaga di lokasi tawuran melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Bahkan salah satu polisi terluka, di kepalanya terkena lemparan batu. Menurut keterangan Kompol Juwono Suhartono, Kapolsek Karawaci, kedua supporter asal Tangerang ini seringkali tawuran, sedangkan petugas sudah mengantisipasi tawuran agar tak terulang kembali, namun masih saja terjadi. Sekian Haifa.